Cuma kamu tak kawang, kami tu bocah kembali. Ah, kau yang lagi kita pama empat abek yang mati lama mati bau itu kita di utama itu tahu banyak itu kita abadi warna pada kita mau kita membataya. Nyaru aji untuk umur nak semua kadinya di kita abadi kata seperti yang numpati kita abadi kata kami jadi pengacau kami pada dirawatan rumah mati. Ya sambil langkah saja kita pama di pertama ya pasti kita abadi. Nah, di sana tahun lagi waktunya pakai di Pak Bali Mata Baik dan balik kayu Pak Bali Mata kita untuk bagi yang belum kita sama di mati yang mengacau lagi sampai rawa ini Pak Bali Mata Baik kata tumpi oleh kami di Pak Bali Mata Baik untuk yang di Pak Bali Mata Baik yang mati yang mengacau lagi sampai rawa ini Pak Bali Mata Baik yang nggak terkait satu kasih rumah ini minta saja sama ya sudah selesai. Oke Pak, mau nanya Pak, apa nama tadi Pak anu di situ tuh Pak, apa namanya bahasa kampungnya? Bahasa kampung itu nyaruk semangat padi. Oh, nyaruk semangat padi namanya. Yang semangat padi sambil nggak bisa tuh tahut tuh dua nganjah mati meninggal udah 3 tahun ya. Oke, makasih Bu Pak. Dengan Pak Saib panggilan kita. Pak Saib panggilan. Pak UN. Pak UN. UN. Nah, oke. Okay. Makasih Bu. Oke, itu tadi video untuk melepaskan 3 tahun meninggal warga di Kampung Dayak, khususnya Dayak Kanayan. Oke, sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Nah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Surga, Bahasa Ingat Kak Jibata.